Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya Pramayuda, hanya di konten atau channel saya sendiri ya. Kali ini kita akan nge-review gitar Ibanez. Ini Ibanez JPM ya. Nanti kita review spare part dan bahan kayu yang digunakan di gitar ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, untuk kalian yang mau custom gitar bisa request sesuai keinginan. Kalian bisa hubungi WA kami yang ada di deskripsi. Untuk Instagramnya @vmusicstore, Facebooknya @vmusicstore juga sama. Untuk TikToknya juga @vmusicstore. Oke, kita langsung lanjut saja ke video. Oke, kita lanjut. Gitar ini pesanan dari bos Antonio Zerbi dari negara Italia ya. Nah, ini gitarnya semuanya requestan, jadi sesuai keinginan. Nah, untuk kalian juga kalau pengen buat gitar bisa request juga ya. Jadi warnanya pengen seperti ini atau ada yang diubah dari lekukan bodinya juga bisa. Oke, dan kita langsung saja bahas spare part dan kayu apa saja yang digunakan di gitar Ibanez JPM ini. Gitar ini gitar custom high quality, jadi bukan ori. Ini custom high quality, kualitasnya sangat bagus atau sangat tinggi. Oke, untuk yang pertama ini bodinya menggunakan bodi dari mahogany one piece. Maksud one piece itu jadi satu pieces kayu, tidak disambung-sambung ya. Nah, ini kayunya seperti ini untuk bodi khususnya. Dan untuk tremolonya ini menggunakan Edge Zero berwarna chrome. Ya, jadi Edge Zero itu bisa diwar-war. Ya, sangat enak sekali. Untuk pick up bridge-nya ini menggunakan pick up dari DiMarzio. Warnanya seperti ini, memang requestan. Dan neck-nya ini satu set DiMarzio yang tidak menggunakan sustainer. Karena memang keinginannya seperti ini, jadi warna pick up-nya seperti ini. Untuk bridge-nya warna ungu dan hitam, dan untuk neck-nya ada biru dan ungu. Ya. Di sini volume dan tune, volume tune, dan untuk potensionya ini menggunakan potensio 500 kilo untuk tune dan volumenya sama. Nah, untuk sweet-nya ini menggunakan sweet 3 way ke bawah, ke tengah, terus ke neck seperti itu ya. Nah, ini neck-nya seperti ini ya, ini headstock, ada logo Ibanez headstock-nya. Jadi untuk necknya ini kayunya berwarna hitam karena menggunakan kayu dari ebony, dan di sini ada nama ya. Nah, ini ada nama. Oke, dan ini belakang necknya. Ini untuk necknya bahan kayunya menggunakan kayu dari maple. Ya, jadi necknya maple, terus fingerboardnya menggunakan kayu dari ebony hitam. Ini hitam pekat. Inlaynya ada titik warna putih. Tidak ada lagi inlay kecuali di atas ya. Atasnya ada titik-titik. Dia emang keinginannya seperti ini, oke? Okay? Dan ini belakangnya. Nah, ini untuk belayannya satu set dengan tremolo Edge Zero berwarna chrome juga. Jadi custom gitar di sini sebelum dikirim kita review dulu pertama itu. Yang paling penting itu di setting dulu ya gitarnya, jadi struktur necknya ini sangat ceker sekali. Kalian bisa lihat, ini sangat ceker. Jadi struktur neck di setting, terus tremolonya di setting, supaya ketika gitar sampai kepada pemesannya itu tidak harus di setting lagi. Oke, jadi seperti itu untuk spesifikasi spare part dan bahan kayu yang digunakan di gitar Ibanez JPM atau John Petrucci ini seperti yang tadi saya ucapkan. Di sini saya akan mencoba cek sound ya, kita tes suara clean dan distorsinya. Kita lanjut ke tes video. Kita ke cek sound ya. Di sini saya tidak menggunakan sound card, jadi dari efek langsung ke ampli. Jadi ini tidak ada di mixing, tidak di edit apapun. Ini real ya, jadi kalian bisa menilai untuk karakter dari pickup DiMarzio ini. Oke, ini ke bridge dulu, nanti ke neck. Ini kita coba necknya. Oke,
Oke, kita coba suara clean-nya. Ini saya sudah di efek clean. Jadi seperti itu untuk review dan check sound gitar Ibanez JPM dengan pick up di Marzio humbucker. Pesanan dari bos Antonio Zerbi dari negara Italia. Nah, untuk kalian yang mau custom gitar bisa request sesuai keinginan. Kalian bisa hubungi WA saya yang ada di deskripsi. Jadi di sana ada link, kalian tinggal pencet aja. Mungkin seperti itu untuk konten kali ini. Kita masih punya banyak gitar di belakang. Nanti saya akan review satu-satu, ya, bantu supportnya. Yang mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar saja. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.